dalam perjalanan daripada Menggatal ke Kasih Sayang Resort. Saya sudah masuk jalan kampung ni. Tadi kita belok daripada jalan ini dan tu di berhadapan dengan sebelahan dengan hospital Menggatal. Okay, ini jalannya. Jalan kampung lah. Kasih Sayang Resortnya di tempat yang bagus ya, untuk seperti di atas bukit untuk kita relax, yang tidak jauh daripada bandar Kota Kinabalu, hanya setakat 15 minit saja daripada bandar Kota Kinabalu. Walaupun waktu tidak hujan, panas dan sebagainya, kabus memang ada di situ. Tidaklah begitu mencabar, perjalanan kampung saja yang kecil. So, jam sekarang pukul 5.05 minit. Cuaca cerah . Poring-poring mana kukul.
adalah Bandar KK ya. Kita akan nampak Bandar KK. Itulah Bandar KK. Ini kawasan lereng bukit ya. Itulah KK ya. Ini adalah kawasan lereng bukit. Nampaknya ada kereta kat depan kita ni. Mungkin dia pun orang luar juga. Patutnya jalan ni tak adalah mendaki mana pun. Tapi begitu slow dia bawa. Hampir sampai ya. Tala jauh mana dari KK ya. Sekitar 10 minit ke 15 minit. Mungkin perempuan tu yang bawa kereta ke depan ni. Begitu perlahan bawa. Kereta ke depan kita ni. Patutlah perempuan yang bawa. Ini adalah Kampung Kokol lah. Kampung Kokol ada pertengahan lah perjalanan di antara Bandar KK dan juga Kasih Sayang Resort.
sana adalah Bandar Keki ya. Dari sini memang jelas pemandangan dia, tapi kita akan berhenti apabila kita berjalan perjalanan pulang nanti. Sana, tapi harganya mahal lah. Tengok tanda ni, tanda jalan ni libat dengan color orange lah, kerana apabila malam dia kabus turun, so kita perlukan bantuan lane kuning lah sebagai satu guideline untuk nampak di mana laluan teks sebenarnya.
dasarnya adalah resort yang saya masukkan tu lah. Kata sini resort. Ha, ini pun resort cantik lah pada petang lah. Okay, dah nampak juga kasih sayang. Welcome to kasih sayang resort ni. Ini resort ni.